Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du fa ya ibna Adam ittaqullaha khaliqal alam wa la tamutunna illa ala dinil Islam. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shahri indallahi 12 shahra. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. وقال تعالى في آيات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizuqna tiba'a wa arinal batila batila wa razuqna jitinabah. Allahumma ahfad imanana wa imana azwajina wa imana awladina wa imana zuriyatina ya rabbal alamin. Hadirin serta hadirat sidang pelajar calon penduduk syurga yang saya muliakan semuanya, mengawali pertemuan kita nyo, mari bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin dan percaya itu Allah maha segala-gala, maha kasih sayang yang ukuran kesayangnya tidak terbatas. Kubra kita yang gedenya urung gede, urung gampung, yang tro, yang butung, mandung sayang. Hana bile paru. Cuma kita saja yang salah menganalisa di antara 1 2 3. Nadumna tena kamu padi kadang hana gajeut. Ruh da pega-pega bate du. Idro kuleh hame geul Allah. Ada kepula capli bele ilmu boh on di taman salon. Bukan Allah itu ndak sayang ke kita. Kubra ya. Mandeknya da'u, da'u yang na mendu menyedap pegah, da'u yang na honda kadang nanya hana honda, tentang hana disayang. Kalau takalan yang na moto, yang hana moto tentang hana disayang. Cikalan yang na mendu dona tanya ngeleronyo tuh to yang hana yang hana jaro yang na hana payah na mendu nyanda tuha pina ci eh han rodro bla kudro kari eh pitinget-inget Allah. Itu artinya kasih sayang Allah itu tidak ada batasnya.
ada ruhi pinggir tayang yang tadi pinggir tayang yang demun yang pujud gadung di pujud terut dong sayang juga itu yang namanya Allah maka beda buka Allah anak sayang sayang nih lu dengar lu jamun sekalian gelantun dan yang lu empat tinggal orangnya waktu lu keluar tinggal di dicut bak abu haji Abdul Wahab neraka di rakit gure kamu ada takik punya anak itu dia kebetulan kamu yang pegah bak abu abu gure tanya tiro nanti dia pegah labu cia me ulang tahun kamu jak rame-rame jak bak lu gede pegah bak dokter gure kamu hai tim tubit pak dokter Tuban oje you put di malam lu beri ubat ni kena baca muntah habis kita kurung peluh muyu anak kau yang muntah kecok ubat hina lagi rudal sekat lepas hal kumum kecok ubat dua ni uyu jib singah bengah dengan bantuan Allah kai tu dia kebetulan lu salah tira tu kampungan dah midi bangkai tu bi kita mengkosi kurung dia pegah pada dokter itu tuan guru kami kai tu bi eh je man lu tanya je wo ka je padi ne ne tu bi katanya lebe kurung nan he ne ubi bi tu bodoh ba ne klere kira kira habis aku kata oh nai tu bi kakak lu tanya menyobat tadi tanya padi teman biaya apa katanya ke hana BPJS punya anak salah tu dalam tahun 88 wadahnya alih tertuh ribe laki mandu aku copeng tertuh ribe kamu juk kamu puo yang saya ingin sampaikan lewat cerpen itu kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah coba bayangkan engkau putuh bak urun lena ubebe ana kleren tertuh ribe itanya rata-rata setengah kilo putuh lah padi tadi laki Allah itu tidak minta itu yang dia minta kita patuh wal ta'ah ya maka yang kelekel lah musuh mati yang kecil itu lu buka-buka punya perlain yang bumbu bahagia lu buka habar ketan lah mudu piraya aja mon kita nyonya bahagia dalam dunia nyonya lu buka habar tapi malamnya kan yang lah yang muyuk kan yang lah pun ada ruinu yang kau lawan lu untuk lawan dunia dan yang tengok tu putra anda pegah labu depi raya patuh turut lembah lembut bahagia nanti jahji keruh cekang bantahan celaka hukum makanya kena tak ciku kena pesan dua abu depi raya kena dengar abu Muhammad Ali Irsyad depi raya pimpinan Darussadah pusat awal boleh Allah maufirlah warhamu artinya kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala berat sayang katanya mandum tu sayangnya kena ada baiknya anak-anak dia yang nana kemudian selanjutnya salawat teriring salam mari saban sari kita bacakan dan tanya doakan kepada Allah semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah terus menerus disampaikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh jajaran para al dan sahabat beliau sekalian salawatullahi wasalamuhu alaihim manyo sudoji lu nak pergi habang ngorunyo dan ngori gampung buk ile keje ile ne dengar-dengar pak pai ana pedato atau tepuk terawut nabi besar tapi padahal wate tak ucikot nabi besar yang besar Nabi Adam nyanyi ngau Quran. Hai nak buka Quran dalam kitab ni te. Rayo gelebeh kurung lepluh tujuh ha. Na ke mudarah 17 meter 18 meter lintung badan. Tu punya tu mujiknya tiblah gedu aju tira gulet tu kau luar. Nya Nabi Adam. Panjang na dalam tabuh riwayat lebih kurung 76 ha. Na cimul hep 27 meter. Munyo na puga bangunan erta segura-gura na payah pakai peraja tunjung menuju barang. Tapi kenapa itu rasul yang berbodi besar garis miring panjang itu tak pernah orang yang ucapkan itu nabi besar.
Dah nawak pegah le Nabi Rayu kutnya. Pudah air Rayu. Malah dia tidak pegah ke Nabi Adam. Nah yang tanya, purmohu bina. Munyonya lindo kita barah-baru. Kau beda-beda tipis. Atau tidak pegah ke lindo kita nyongye ke barah-baru. Hai munyonya lindo ni ku menurutnya lah barah-baru. Buka puduknya ilainya nah, tak penting. Tapi penting cik tak ingat. Sekali lagi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salawat salam itulah kepada Nabi besar yang kita katakan gunung. Dilikut daripadanya doa keampunan dan rahmat. Mari kita doakan semoga Allah menyampaikannya kepada guru-guru besar kita, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita yang kita yakin dan percaya dengan kerja keras beliau itu. Gedanyo kanahi legenyo baju. Katakanlah almarhum Abu Yamudawali, Allah maghfirlahu warhamhu. Almarhum Abu Syekh Hasan Kurungkali, Allah maghfirlahu warhamhu. Almarhum Abu Haji Muhammad Taib Yedicut, Allah maghfirlahu warhamhu. Almarhum Abu Nisa Malanga, Allah maghfirlahu warhamhu. Almarhum Abu Ditana Mira, Allah maghfirlahu warhamhu. Dan seluruh gure-gure kamu mendumi Allah yang hana sempat kamu sebutkan pada kesempatan yang sangat singkatnya. Nabi ya Allah, Allah maghfirlahum warhamhum. Nepampun dosa mendum, menyusahkan nasib Nabi bersahabat dengan kamu di umil mahsyar kelak. Amin ya mujibah sa'ilin. Yang mulia ayahanda rohadi gudanya beserta sekeluarga yang doakan kepada Allah, semoga Allah terus membuka pintu kasih sayang dan memberi kesehatan kepada beliau. Semoga dalam rangka menjaga agama Allah dan sekaligus dalam jangka mengurus kita umat di akhir-akhir ini bisa lancar dan berjalan dengan sebagaimana yang dimaksud. Yang saya muliakan Ketum Ketua Umum Dayah Darul Ma'arif Munyokan Naomi serta Umi Munyogalong kakak edengku mentem. Kadang-kadang kalau nak berhenti kalau masalah dong menyukana kakak sekalian. Yang mulia Walid, yaitu Walid Kampung Baru, Walid Kampung Baru, atau yang kamu Walid Kerumane kamu kekin di MPU, merupakan rekan dulu belanji yang tuan muliakan Abu Imam Masjid. Yang terhormat Bapak Daramil, kawal lama saya, sudah lupa saya ban-ban lihat ban-ban lihat bukan dame nak kena bida toy bayu hanangan wow gak nyandar mien ya indah dari tempoh dia iya garis miring menjangku galak ya indah kita sampai ni dengan moto konya makan ya garis miring galak. Ya, nak nyam nyam tunggu ngaurinya bagi gawa-gawa ke LM. Gak ada kita nyong lagi. Ya, ya. Tapi galak bakal nama tu nak ngawa malaya. Jadi, rupanya puno leh cerita baru terbayang. Ulen dia pedang mudah pada ya. Maka alhamdulillah kem apa anak negeri puno. Dalun merasa bangga. Sahabat karib, urung tuha ke danyong, rupanya kan lepasih kan pinah kenal Allah. Trek kalau ngingin kena tingin lupa juga. Rupanya kan yo pernah bandar sakti. Itulah beliau. Amlake putrek banyak umur baca nya demek denak-denak Kristen mu dua gahude. Mano apa? Lu dengar lu haba Abu Mataraya. Itanyo monyo monyo. Menyo dayu menyo tanah pegah kurung berangkat puah je menyo ulung raya tapi awaknya kena ketempatan ni cepat kusiat itu nyo tanah gemuk dah cuti gilu cepat. Jadi oleh karenanya nyo kul dutan bikin menyo gaknya yang pegah nak wadah dia juga pegah menyo kita nyo laju ibarat rumah kuning menyo kita nyo pegah maka pak ni pegah laju-laju kamu naik di kodron. Di belakang daripada itu perlu kita berikan motivasi dan dukungan kepada orang-orang tua yang seperti itu. Itu merupakan aset bagi umat Islam. Dan namlaki ada dia babi humu ke hino. Hem tu kan namlaki babi humu. Dutre.
Kemudian yang Lur dan muliakan para dewan guru yang mentang berkenan bersedia membantu jalannya roda pendidikan di Dayah Darul Ma'arifnya. Kepada Ron menyunyang kalium keluarga Lur dan muliakan diberi ya Allah runya bumi bahagia dunia akhirat dan beik bijak utama mulia ya Allah. Menyo nanyang kapri le beik bijak lom gero kada nanyang kapri urang yang kena kali pahari. Yuci. Menyo yang galom keluarga negeri ya Allah darah baru sabuh yang bum katiat hi. Apa pakan tak pegak menala dona. Lu he gum jam jaw darah baru. Manda jum pemeka cukup ri. Itu dah ya. Semoga dalam nake Allah bumi-bumi yang Bu E tak ulah. Temannya itu dapat tepatnya. Yang selanjutnya yang Lur dan hormati yaitu Buno Muspika yang kalau Pak Daramin bahagian daripada Muspika menahak istimewa. Jadi Mbak Jara lagi nyolak Romil. Menyona Pak Camat malah nyoba Pak Camat yang kena. Maka kerja lumpu istimewa juga Pak Ramil untuk kehormatan dan yang lain menyunat nyok jaro yang tinggal yang tak hormat je nama kata kuno baik memakaklah itu hana mandum untuk hormat yang lu dan hormati barangkali nak tengku mukim kata yang hadir genong jan yang dan hormati pula tengku kecik, tengku imum kades, kadus imdes, imdus imum desa, imum dusun, kadus ketua kepala desa dan ketua dusun, dan yang cukup paling yang orang paling dihormati kedaus ketua berbuat dosa. Ada yang kampung na, ada yang kebagian pukul decaci kainnya ni lekik bahak pun. Yang dalam lagi panjang umum bupanuk nafah. Mana kamu pegak leu yang tu? Maka oleh karenanya. Yang selanjutnya yang Lur dan hormati seluruh santriwan dan santriha santriwati bunga-bunga bangsa harapan dua ibu baka ibu bapa semoga anda menjadi pemandu di alam surga. Dan juga sekali lagi nuri Allah kepada seluruh santriwan dan santriwati bujuk ke alim ulama atau bujuk ke para ulama di masa-masa yang akan datang. Mohon no menyakji ke ulama mohon lu biar awal ke piyo ladung piyo but ubepa et akal tu sama kata hatta rak si hawa tu gak je ke gapai makna-makna gak je akal tu sama kata hatta rak si ha aku makan akan ikan hingga kepala kepala ikan menyakji ke tengku imu mulai ku ke pangang temuh baigo wabi bak nalang wame kerana maksudnya akal itu sama kata hatta raksiha itu contoh huru hujan dan didengar oleh hal-hal bajaman menyona dia pulang menyogelok menyokul yang menilai pernah ada seorang janda tua dia mengkauri mak pegak kauri karuah gitu. Di kalam kau di karwah ya ulah gure-gure hanya imdus imu imdes kita hanya tinggal imum desa ya ulah imum hukum ulah barmu hinang balik marmu rumbu hawai karena dagot binti muru-uru menanjuk jenguk lah leh pusapat leh pusapat jame-jame buat kau di gupusilah sambil mempersilakan yang namanya para tetamu yang datang itu si anaknya tenangis. Ikli muto-muto, iu kagidang gede, engkong-engkong panggang sabok-sabok, upudu, icukeh bak mak, mak, nyanggilu, nyong panggang, rambu haji, putar kagali mak, shhh, kapreh ilenya, aduk, aduk leh tengku, itengku jahanam, kepajuknya tak puduk ke formalitas, guys. Manami adalah nami yatim kematih, dengong. Good. Bismillah. Bismillah. Tengku moga mulai dulu. Tengku tengku akal tu sama kata no. Aju. Lu. Kabe sebelah hari ikut. Iti ikut ni cukai pak mak lah. Iti mak.
Anak punya aduk tanya tidak anak ricok leh tu. Kau balik itu. Tengku kau balik cukai lo mak. Mak kau balik. Kau balik untuk kau nak habis mana. Gepegah lo hanya anak pu. Itu punya mbak anak dah anak ricoknya ku mangat mbak anak dah. Anak ni akan kau kau dah. Yang boleh. Ati betul buat ulir tinggal dan ibu. Enggak kaji duduk lah ni matai juga maju ke dia tidak. Kalau mulai culau anak mata lang anak jaro lang mata. Mak, kalau culau anak jaro lang mata. Rupanya periksa punya periksa itulah yang jadi Pak Imam itu hari. Ngajinya cuma sebatas akal tu sama kata. Aku makan akan ikan hingga kepala kepala ikan menghantar tinggal tepu. Yang kini lumah kepada ada-ada lu yang mendoa bubun upaya punya kamu yang kamu menyesal et hat bud ini ditanya nyawah dia tu je hanya tu baru je tapi kaji dia tu rupanya tak pun dan juga tu maka oleh karenanya sekali lagi kepada para satriwan dan satriwati negeri Allah urinya bujuk ke penduduk syurga bungun pok mengang kamu bunungin kamu mungkin dah mata anak lain ni pegah nyawa awak darul ma'arif. Ben ke kamu kamu awa-awa bilang pada macam Hana ni pun mau pendek dia bantu mengkarat kecil dia apa kan jilat-jilat jangankan bicara akhirat bicara di proses di alam kubur kamu lain memang di kubur yang dalam gede yang gede kan pembegah baron mak-mak madu na rencana menyak tau na tau tulung yang ke anak-anak drone adolum mak anak drone, anak kemulung kak silakan ngantar kepada yang namanya daya insyaallah antelih malim ada ijak berangkau anakku mahan berat dikala nanti kita datang dijemput malik mawon kalau termohon kepada ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah silakan yakinlah fasilitas-fasilitas yang pernah ditawarkan oleh Allah jangan kita suka urusan atau hal-hal yang ditawarkan oleh umat manusia. Biasa adanya yang menyonyang pegah Allah, hana gak yakin tu. Menyonyai pegah dia urun kok nah yakin. Nyong mesti pegah Allah. Siapa orang yang terus-menerus beristiqamahkan diri atau mengistiqamahkan diri baca suratul waqi'ah menjelang subuh atau sesudah subuh, insyaallah itu orang akan dimudahkan rezeki oleh Allah. Nyam menyona gebugan leli gureng nadanya lo. Bit ilanya. Nyam rap-rap payah pegah menyona tanya bit rap-rap payah pegah payah mengucap. Tapi menyona manusia yang tawar. Punya ji tawar le urang hoten semula bak leung nya de kadarah kamu ke leulang. So yang tim semula Pak Lung tengok di Kauro gaji 25,000 ribu lo. Ya, pun 8 di tengah 7 kata 2 urung belah. Yang diyakin. Maka oleh karena demikian, yakinkanlah apa yang ditawarkan oleh Allah. Boleh kalaupun kurang yakin apa yang ditawarkan oleh manusia. Bu yakin mi. Jaminan urung-urung yang semateh kepada Allah, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Bek tu salah dong. Nyo taya jo ba bun hoi ta jo lue nyan pui pegot. Allah kau kita okerong. Maka yang penting tanya lu mohon kepada ado-ado lu para pelajar yang dimuliakan oleh Allah. Gede nyo dalam rangka mencari ilmu dan beribadah kepada Allah. Be yakin. Menyo yakin jangankan bicara yang benar. Yang tidak benar kalau terlalu yakin bisa diputar jadi benar. Kan macunya. Nanti dengar apa jamu ini? Abah tiro urung bangai, abah dok ramah culo. Berat apa ngan? Pukul jadi ada maikatnya. Menyo, gejak tu bahasa boh gure, bahasa boh dengku. Assalamualaikum, dengku waalaikumsalam. Ilum lebih dari ka, tabah habilum kena ibadah kepada Allah. Kupikir lebi, kipan tapi dari ka, mau ikhlas kalau jujur. Gue tanya, ikhlas apa aja lu tuh? Enggak lho. Ipa aja lu mi dari kak ketawa, mi lu matai dari kak, Mbak Abi. Itik.
Mang kubi dari kat eh ile je. Jut asai lang bahro ni tu bi. Kuna amai mungkin jauh dekat dekat hagi teh dia bu itim amai. Nyo menan cok yang eh ile tarika dia cok bohubi sa labe timo bule po marap. Nyak yang tarika. Dipikir lele anak murid bunuh. Tapi hana fikir ke be. Nyang tak mangat ta fai. Gulang lo. Cok bohubi sa labe timo bule po marap. Bunga kun lega mata urut bi cok urut timang lega tepuk lega ya Allah. Enak sangat tarikat nyo, nya tarikat tahap awal. Buka aku. Rupanya itu yang namanya murid. Apa yang disampaikan oleh tuan guru? Urusan Bobi, cipu, cipu Bobi haikan bangai tak tapi Bobi hanampu. Bobi mampu Bobi, tak lah be, tak lah be, yang dipu. Cuma nya hanya kebun lo. Urusan kok nyanyi, kayaknya kadang gak jaringan dengan Allah, baca bunyan, gede, gak sih. Makanya itu gak apa ya. Menyanyi kita mah napai. Bapak gede kupi, serajik kupi, renjik bapak kupi, iya kupi, begali. Cok bapak salah deh, imah boleh apa mana. Mumang awak dimu, ya Allah putra iku gak hati agak. Kayaknya budro gaju. Ada dua tit, kapan diurung, merupok, mantuku. Kamu rijut deh. Tang kaje lo bi ke pesan tu punya menan pesan lu mak kata usu masjid pet tinggal nak dengar ge yang kagak melai nyo lusa Jumaat bun haja masjid ge tak bi ge nya wa fa ju rupanya dengan bantuan dan inayah Allah yang maha kuasa pada hari Jumaat dibukakan pintu hidayah dan pintu bantuan kepada itu si murid yang terlalu yakin kepada pesan tuan gurunya. Kakek dari Madinah, gak tahu Mekah banyak. Kurang jumaat mungkin ingin di lego repu, lekut lekut tamai kadang hidup. Atau pemandang bak pulah, kakek jenguk bak pulah. Hana di. Besok hari Sabtu balik di tegur. Barau aku hana terjak pada jumaat tu pada. Sobi, lama nyaw. Barau di Mekah banyak. Kepikir Nabi, oh kabrak sakit punya. Yang beri tarikat masih salah dibungkah ini sementara yang terima tarikat sudah ke Arab Saudi tohan tak keulele alah kak kau ini pun tak kira ni mek foto kawat ni kira ni kira tu pun akik kata yang boleh jauh lagi cok bobi saklah be timah boleh pom harap terus belajar terus ulang terus hafal terus. Gue pesan lo minta ku, gue pikir sakit gue nanya. Nyo Jumaat ku, baik dah perilih dah jalan Jumaat dah dari no. God be God. Rupanya Jumaat yang akan datang sudah ada calling dari Allah. Kamu lain, karena pesan tentang Mbak Dio, Mbak Penyunggu, Ika, Uronyo, Madinah, kata Mayang. Dengan bantuan Allah, berangkat terus lagi ke Madinah. Enggak hanya di Jumaat lo. Uro tadi gue tegur gitu. Baru aku hanya terjak Jumaat ji. Yo, di baru lembran di Madinah. Oh, kabrat long sakit di tuahnya. Buka aku di pikir bahaya lagi gede. Nyom nama no. Bak long utang habi hanya yakin yang pun yang long pegah. Nyo, long cici pasau na laule tapi halo. Hai haba kata. Yeh, tarikat cok boh bisa lah be. Masjid Madinah semayan. Buka ke bahina. Yang mana mana wabi menyohan yakin di lung anak pukul kebal lupa tak ke hendak lung. Tapi uro Jum'alku berayu izin lung lung balik ke Madinah. Dan Nabi be'ilin wo segalam lung lung wo. Gek, gek. Nyang kam lay mabakde gabi. Nyang pubik ilih pubik yang lepas ke Madinah. Rupanya dengan cepat dan juta pusik aju ceritanya. Setelah Jumat yang akan datang tiba, kagak preh naik tengku kagak dua enam ba pak terah halu popo dro gepeh wa murid di Madinah ana ade ulum tro wa murid dari Madinah ba ke abi kagak dua enam terah assalamualaikum abi waalaikumsalam rupanya gue nyang kali siap bawa ke rumah pupi tabomu ide geleke di Madinah di khutmah bicok persoalan pampo assalamualaikum ya waalaikumsalam kalau mau bi wo kalau lu preh kata enggak gejak julang pancano. Nyo kereta yang panjang nak, tiap lah panjang nak, lupa eh ju.
bawa kerma putih tu bong. Abi, apa oleh-oleh lepuh Madinah? Maka balik-balik dia ku gugur putra. Sampai dia tanya, bukan bapak pinangnya ni? Bukan. Kan bapak pinangnya ni aku bawa kerma putih. Sengaja lumpur yang putih punya yang masak takut kadang-kadang tu ada terjaluk tu ada lumpur bakso layan kerja lumpur yang kuah yang putih lu leke atau bomu berarti benar dari Madinah. Yang ingin saya sampaikan rupanya kalau kita yakin untuk beramal kepada Allah yang jadi enggak benar bisa jadi benar. Pulang yang kuturi yang betul, pulang kuturi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah maka kepada kita yang sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayo bersama-sama yakinkanlah sesuatu pelajaran yang disampaikan oleh tuan guru. Insya Allah dengan keyakinan yang akan bahagia dunia akhirat. Mang tanya untuk leurung lain. Mampu bi wadai Allah Akbar. Boh, ubi pun menangkan. Kata Pak Jeh yang naga pahai kan. Guputuri kita nyong li gureng. Teman wata kata mayang kibat. Guputin kata ada tarikat ke nyanyo puno. Kan, bangga kan kaje ke Melayu salih tempoh. Assalamualaikum bereh ju. Rupanya gejo hidayah lain. Ya Allah, sahabat kanya kakak nang gupung li gureng. Abad dan terah yakin pun yang disampaikan. Angkeje kamu wata nyong gure-gure. Lu bina je ku gure kok berjitian. Ada kamu pengut-pengut dan duduk kaki ramak ni ke wadah pengut-pengutnya. Kenapa jangan? Berarti lah dong kau pula hati nak naga diingat terturah itu. Kau pengut roh. Wah, aku pengut lagi ni. Pengut laju. Yang penting kata duduk keramak kera wadah. Karena berbicara karamah itu. Berbicara karamah itu. Bukan semata-mata dengan kita usaha. Kau tak usaha. Kau ni apa ikon. Adong beking apa hak mendang kan ngan afwa gureh nan dengar ba jamun tu Syekh Nuruddin Araniri jamun beliau itu pernah kejadian hidro murid nan urangnya kali pernah disampaikan lia bom laraci lu kedua gureh murid genya urang Padang murid paling disayang sabo uro itu yang namanya Syekh Nuruddin Araniri bak ngejauh itu nak curparko namanya drone yang bubut nak curparko curparko tem jamun lagi pro udang garam yang tem yang tapi jenok menuh je boleh menuh jadi bak getuh ngejauh itu peluk roh nampak geran di rumah suci karak curparko lah witi jamun kan dehang menang puduk tutu mentang dikrek tuh dihuyuk peluk liru aku bak watanya dia rumah suci rumah suci dia abu dia gureh gedebi gedang-gedang tina gedang-gedang geningin ho retak sayang oi cerpar kok nyampi kuning metroh de tengku Padang nyampi abangai abdak culak jika ku le murid berkelengan gitu nyan Syekh go katnya Syekh mata go mana dia tu igelah ada dingon de pem nyok ai cuma keringai katanya om Yohana pah hanai piu. Kerja bebek barang kahon gelar dengan tak kultik malim jino tak pegah barang kapu hati malim kawat dia tanya baru je tak pegah buru-buru putuh punya aku bawa dia gejak dia punya ku Padang abi putra abi kalen mamun no cerupa rukok lung berdak haya cerupa rukoknya katrip kalau berga cerupa rukoknya karo apa ti kaje tak kira abi hanya pegah-pegah badan ku. Abi ya wo tu hai ni hana lupa. Budah tu ku Padang buno, lo baju lawat ni. Lo gawo ni. Gawo. Mangka muri kan kamu. Oh, putah tu kamu jawab mu jam pu i. Nah yang ada tonali garam tu bos tapi kan tonadaya medongina. Si wasalamu tu di eknya. Artinya di waktu itu mak gawo-gawo jarau. Ketik kamu ketik ngancin nanya gemubik saja gua ku bangga kah curpar kok dempu gua gaya arah tu curpar kok draw lah nak gerah leh nyata nabi bi gaya arah curpar kok gerah jarak tak gai gua pelium gede hebat rumah habi assalamualaikum habi waalaikumsalam bangga ulah bi tak mulu teng dia lah lor kumit lah weh teh
Kirupa kamu tu meh baru rumah habi. Pakai tu meh dia nak wujud. Tujuh lagi empat. Mereka menang. Ya Allah, jak mana-mana gede hile. Tentu, jak kena baju kau ringan lu. Enggak. Kamu lagi lupi ada dah. Kau mana-mana yang pulih tau. Luhi yang baju kau ringan. Singkat kata, luhi apa juga kan duri. Ini gusuk-gusuk bau leh ni. Ini kena doa, tetap neludah malakah lah bapa. Kau, ya Allah juga kaji Allah. Tinggal bengah laju. Kau pegak pengumuman leh habis. Pengumuman-pengumuman yang berbuat Pak Alun Tuan sehingga buat Pak Angku Padam. Dawatnya, ya, 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 ya. Karun canai, betapa weh di Padam ini. Hai merokon, hanam kuwe ke mawameh anak dia. Kaga pegah lagu semua buat Pak Gila kenya. Hidehkan kaki kli yo buat labu labu nyawang tangguh labu tiga ta tugas bak katolong duk hinan duk singa preh hawa e bud nyonai e pubud hanai e trun buka gue e kali nak katu labu ne duk je hinan kaki pula pengumuman ni deh ilmu labu pengumuman yang buat malam bak long malam bengah kaji e bud tunggu padang katrep kaki duk eh kaki preh dia nyong. Dado mati aja pun kamu di mabut. Aji kak Hana ni kak dah boleh. Bagi dalam keadaan antaranya kon atau cik antara kon kon ku kon. Kak kerja eh cuma dia. Assalamualaikum. Dado mesti salim macamun. Sebab aku padang kamu bu. Pio dua tu. Belum lain lah kan baca 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 baca. Kam lain tanya nyo tanya je glah je baca cucu glah dia la dum yo ya tedro glah eh yo tapi ke dia nyo anje tapu wo menakan rupanya jet mendung rupanya hotel ye nyan tanya tu tanya tanya ha putra ka pegoi ka puna ka mapai te malam ana pu ko doa pa ku je putra putra ci Hana yang naik lung barokan cirupal ko abu roh lauti lo ya ku mutume ke le lo rah lo mana mana lo ajok pulang le lo mana mana yu pajok kari ngabu ya kena lo dog lo dah le putang lo dah labah nyan leh ibaba lo dah labah lo god lantaran keyakinan yang dia peroleh dikala cari cirupal tersebut terlalu yakin gubi ilmi Allah. Maksudnya lah dong kata dengar cerita cerupa rukuknya. Taci tu dengar yang sedap-sedap. Haa nampak nampak kira ada A-A-Tem ni. A-A-Tem. Antaranya ngelengkan. Maka kalau ragu-ragu lebih bagus mundur saja. Maka Allah yang Allah alangkah baik di. Dalam rangka mencari amaliah dan beribadah kepada Allah. Bu ya. Kin. InsyaAllah. Ada bangai-bangai baca jud atau sebek terlalu bangai. Atau bu yakin. Apa apa yakin dengan carong talo yakin talo carong. Carong garis miring bangai. Musafat yakin garis bangai garis miring yakin. Musafat bangai garis miring bu. Yang lihat ke carong, lihat ke bangai yang garis miring cuma. Maka oleh karenanya nyuruh dan mohon kepada kita yang mandung. Ayo bersama-sama ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah. Yang kemudian sekalian yang lunu pegah Pak Drone BO nyo malam nyo dalam rangka memperingati satu Muharram tahun baru Hijriah yang ke 20 sekurang. Maka oleh karenanya ada jin ayo kita mawas diri dan berhati-hati dalam rangka meninggalkan tahun yang lalu masuk menuju kepada tahun yang baru ini. Semoga nak perubahan baca-baca ni baik berat-berat perubahan roh baik berat baca-baca mendem punya berakon anak semayang mutapo semayang mutapo mendele punya tanya gampung-gampung kan semayang menggirip-menggirip bila nyak gugu ting tepui mung tajak om lasa mbak budi kajak om lasa baik-baik berat-berat baca-baca le punya tanya dayah pi menanci kalak kadang kan tanya kajik ke danpret komandan preman dayah.
Nya wadah kan damang satu Muharram berapa sikit. Bek leje ke komandan, bujuk ke wakil. Bek bak posisi saud. Artinya cari perubahan satu persatu, bacut, 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 bacut. Insya Allah lama-lama akan jadi yang benar akan jadi tambah benar, yang tidak benar akan kita tinggalkan terus menerus. Insya Allah. Oh, teta wabaklah pah wateh katruh tanggal yang gemuhi lallah nana tatujan tanggalnya kana bebuk sapu rumah kata sapu mana apa ya demi kalau berbicara berbicara tidak siap di alam dunia mekara tidak alam kubur di alam kubur hanya dalam ulama upia kalau dong nanya pegah nyebuku muriu hude minu susah ucupen susah lah mana mi kadu agai plum yo kamu agak anda terdahum yang melapun dikala kondisi seperti itu mengalami keluarga adanya baklah sebab insyaAllah menyungan Allah selesai menyut apakah baru lain hanya selesai. Maka sekali lagi lontar mohon kepada kaum muslimin muslimat istimewa orang-orang tua ke kamu runci kamu mandung mari dalam rangka gedanya kita jalankan sisa hidup dan kehidupan ini. Mari isi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca-baca madam, baik memutem. Ada di antara tempat-tempat yang lain lah dong ibadah kepada Allah memutem. Wadah musim sama dia, ibadah sama dia, di masjid sama dia, mata punya yang melesak sama dia. Memutem. Nanti wadah yang musim sama dia, cao, semujid lipanya, balai lipanya, melesak, pilih lipanya. Mandum. Yang ibadat-ibadat musiman seperti itu tidak bakal ada manfaatnya. Lagi mutih muranya anda tinggal. Mutih muranya lampa di peritul yang kelewat ke mutih sop batin. Yang dalam rangka melayi sampun ni tunggu hukum mana rata timpang awak sop batin jin. Kering 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 kering. Tidro-ro batin jin limong ni. Tiblah, dua belah, tiplun ni. Anu batin jin nyom nyom anu batin jin nyom mudah rezeki. Beruhana itu. Itu kalau pekerjaan ibadah yang kita lakukan seperti itu musiman akan hilang sebentar. Gak ada yang memutem. Tapi baik memutem istiqamah berutin. Sebabnya untuk mencari pendekatan diri kepada Allah untuk minta keramat kan dengan baca-baca buku yang gejok oleh gurah yang anak jelas. Tak tahu kena gugit apa yang dipujuk oleh gurah itu kuasa pak gurah je yang lagi harap pun pedah tak cikgu dia pun nak berdua pun mana jamun kena urung baca jok doa ke murid doa meraja apa artinya kamu meraja jok doa ke murid ham dadat naumu naubat sabok lah beli u sabok ikli pesan klan mati masabu getanong masajat roh syung u kenang balantan mendengar orang satu kita nak murah lihat oh bro kalau ada tarikat-tarikat seperti itu segera talak tiga nyampe je kamu boleh dengan tarikatnya kicik bangka nganyanyi kita nak keramat kan nganyan kita nak kebay nanya dengar mi siro janda siro urinan separuh baya yung masa Nabiullah Musa bidanaya sekalian nak kejadian gaknya buat kan pegak-pegak gorengan. Ini bahasa Cina, ceruk bada, ceruk tahu, ceruk tidak tahu, itu macam itu. Aku tak sama horor dengan takdir Allah. Tengok ceruk-ceruk bada dengan goreng-goreng bada. Kali sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gepedu awu-awu inan ajulami, gekubah inan bada-bada lam-lamam, apu-apu ihu juinan. Kenyang getiji empang halkom atau tah ne halkom kene masjid yo. Roh masjid co tah halkonya gelihat pak tah mekulah ke masjid. Lu gelihat ini getuh mayang. Sedang-sedang ambil wudu itu perempuan separuh baya itu. Katroh tengku hibli hibli mesti kau tengku benda entah tengku hibli jiba. Hibli mesti ji. Katroh hibli. Tipu hidro hidro rinom kau ayat tapau rinom. Assalamualaikum makcik. Iblis kalau berbicara beradaptasi paling licik itu iblis cara enggak beradaptasi jika muda bacut makcik itu yang pun nanti yang anja nak semayang ya pun bukan tu semayang hilang
Adik, hei dia meyang. Kau perayu nada tu. Duduk, ida yang hibi. Bada aje, barak barak kangi antara orang. Nyong, mama nyong ni nak meyang country. Kau ni jah le, ni boleh nak buat kui be anu bada. Pukul jauh leh urinomnya. Allah yang sebentar lagi sedang saya persiapkan diri akan saya bermunajah kepadanya. Lebih tahu, lebih hebat, maha kuasa, sanggup ngawasi saya punya gorengan. Bengeh, hibli, gak kukubu, jihud, benelah. Pegah be angah badah, dipegah boleh. Iplung aja hibli, gede, gaknya gak semayang. Miwewe, hibli, gede, gini ring badah. Haji, ipu, tak pegah, nyabu itu nyum. Ayah tampak menokah bengeh, gara-gara bina tehak, nak teriwang. Nak tehak, nak ajak, nak tehak. Aku dah terima. Aku tahu ke dia. Kau pelung-pelung anak ni. Kau anak banyak kan yang anak umur-umur kira dua tahun. Dengan lancar-lancar pelung. Di Jakob Pak Ulai Lebi. Kau cuprok je peduk dalam belangang masa. Dalam belangang minyak tu. Dia anak banyak yang pergi dengan inanya Allah. Tadi cikgu menyuk di bawah muka aja tu. Dijok badan aja perik di pajok. Ya tret iblis baca ke dia Pak Bintai Belangang ikun mai tak buat macam mana dia berhalu ngapu bahina ni kata hai berfakau bunge hana ilah hanlu tak puwa buki ha kebak watenya bedah hawa hana mi duduk kena cepung-cepung menalam minyak tokongnya rupanya sambil santai-santai di periuk ibunya itu si ayah datang melihat. Ayah tengah gue-gue di kolej ke pugil bro, oh mana pun. Itu kayaknya anak sama ayah. Ayah. Mana ke anak ke itu yang bilang gue pelung dia. Ladat bopeng. Itu saja kan itu. Wata dua meter dia kena teruk membelang ngerap gerim. Pakam tu dah. Dan gue fikir, lagi kibah cik. Nah dengar-dengar. Tanya orang anak sama ayah, minyak kena ngepul itu dong. Hang di jejok takut punya tutung di akhirat home rame-rame nyoba hero tu. Hang tu buat dia acok anak dalam punya tutung ke melihat ke hero tu. Apa itu nyoba no jino no kalau hang pada yang cikgu. Biar tak buat ada karame-rame hang nak melihat le. Nanti ke lawan dia apa jalan mandung ke belah hero. Eh melihat tu no. Tu melihat. Ja ajungan luar pun tong hina temuk ke dia sampai ni. Mandung paling tu abek mandung-mandung bumandung mena di kong di kong mana macam kaji kan idenya pane rembungannya ke tehat-tehat hana malah kile sabar rame rupanya nya ke ganya ke pikir mano nya munyo singa home singa kak mangat dah pikirlah rame-rame go pi gedo ini nya pi gedo puta nya mendam ada presiden Barack Obama gedo ci pun man lalu gede-gede kita mai cawe aku bawa tanya. Gue pelung ke depan Nabi Musa. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam. Mengo ya Rasulullah kan. Ni jak balung ke. Pa. Ide je tru. Apa pun ya. Anu manya sinya ubut lo. Kaji gerok dalam belangang betau. Dalam belangang menyuk sebuah pada amai tru. Kaji damang dalam betau menyuknya. Kalaknya nanu mi kai damang dalam belangang betau. Kepuka keriweh kena. Pakai kacau je. Eh. Mengepegah dia urunya galak ke transparan amuno abinya ayah Rasulullah kan halonco idong anak lu semaya nyai nang galak dulu wai nyoh anak semaya pegah ana ni dai nu jojo terkah kok ana ijo dan tuka ada jo mate ya cok dia ke bu langkah balung singang dah pakak kemukoh di kau ro lu sa ni ja ya cok jaku wate pun dah pakak ya kemukoh ra sejak gede balung tinggal insyaallah cok ya kemukoh dah. Munyo ba temko ba kemko ke jauh hanjer lonja sakit kepala munyo menan munyo hanjer ne jak tinggal ne kemko ne jak lusa ne acok jak ke insyaallah ge 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 ko buat semayang kan yang kecil lagi lewe nyu eh kalau ki pegah batat depeh pertahan ku aku hom dah ci perbaiki tu bersama-sama. Dewasa ini banyak kerjaan yang kita lakukan bantu orang maksiat hakan mandum tu dah merah-merah dah tepat tu no 6 ribero ataupun ni 6 ribero putar. Nam ee ini apa gak kurban kita royong nam ee ramai kan dah pakat
aduku di kamu ini di masjid di kecamatan na pugot kurbun gotong royong atau kurbun na arisan juga rame-rame nembantu nedang ya sabok. Kita ajak orang-orang untuk berbuat kebajikan lewat unit ibadah yang namanya berkorban kepada Allah yang cukup sayang lebih kasih kurbun jo pakok kupon bantai bagi kakawa anak mayang kan cukup mawa pedih tu mayang hana mayangnya Allah limo adak melimo je mari payah lelaki edin untuk tajuk kurbun kan urung yang hana mayang mesti binatang halia ke pemekro orang-orang yang tak salat dimakruhkan yang beli binatang yang namanya yaitu halal dimakan aja tadi dia tanya yang anak semayang pekejut sabar gangat kayak tiengong kalau lembu nyembeli lembu nah aneh ben aja ini punya jemunya yang tiri limo yang anak semayang yang punya bi dimari limo dengan darupa-rupa limo iku limo ah ben mayang mengun kok gratis nyelaginya maka kan punya eju dalam rangka beribadah kepada Allah hana pula in bujud dati muli mondo kaju ile nyanya ile buka tak ile putra gupelaku kau rungi gupelung Nabi Musa gejak dengan bersama-sama dua menurunnya terukunan bangga lumayanya katengah jiprik-prik pada alam yuk jipaju ule ule itanyo yang bani rum haji dapat jo haji lang minyu ipajo engkau beri de kot aku bawa watenya hana ngecok lele Rasulullah mandum hangbi mama le urung kamranya lagi lantong jako nasihat itu yang namanya si ibu pulang habis selesai salat iya kena kagun rukong di nak aku sayang kanu be urung hai kagun kun gurunya aduh anu mie lamu nyu nagu i gu gna don hang gejo ka gna jumprung ju lagi gna rukam geho le Nabi Musa be ile puna patawo lo tu muji Rasulullah mampuna pur bukan nagu mayang buta nyu di lam di puna ta fai ana lo Rasul nyu bagi ma fai lo ana ana kan ada ue anu dah ada dong pakon oh nyang na lo ya Rasulullah lehji ka amalan ho na amalan bi o menyuji kamalan lum lakai bujud ilum yang nasagai salat saya yang salat lima waktu menyunyo lima wate wate yang nyobek dawang ni lima wate yang tu tabajih umat Nabi Musa salat wajib yang diperintahkan Allah ke saya tidak pernah saya geserkan satu detik pun daripada waktu masuk waktunya ilum tak kata wajan bayang tu bayang aju nyan tu kamalan tu lai pun alam yang kedua ia semayang, elok buat debuh, elok hantar putus selama hana dengan semayang. Menyewat dia mesti dengan semayang, kata hana. Yang amalan kedua. Amalan yang ketiga, datang kalau saya datang ke tempat orang meninggal. Belum saya kembali pulang sebelum itu si jenazah diantar ke kuburan. Heboh kaya amalannya, hana berat-berat. Yang pertama, semayang bawa wate. Yang kedua, itu semayang hana putus buat debuh. Yang kele asaja apa urung ningai punya urung meringai galang gebak kubu galang gua rupanya simpel amalannya kecil bentuknya besar pandangan di mata Allah Subhanahu wa taala nyang ke gara-gara yang membuat itu si anaknya main di minyak panas han duduk urung yakin urang wae tanyo ku Quran kata apa kan yakin ladom jempuh kaje doa-doa kaje tu doa-doa pengateh bi kaje lalu doa-doa pekun kubai bi kaje alah dan ba kubanya mutato dana kepu de kubai yang perlew ronyo munya im tume doa-doa yang dikala masuk kubur itu malaikat mungkar wa nakir minimal nunggu dulu ndak langsung masuk ya munyo ena pe yang berat-berat dah ele amalan kubunya kok jerat. Nah, kalau kau dengar cerita jamu dia Nabi Musa ciri wayangnya. Putra kejadian bawa denya. Nah, sepasang suami istri kok dua kami. Yang agam lapar totol muka. Kamu di mudang dah. Yang enam kejotong. Mu umur
Hana nubi ada magmo ada tapi Allah ya Allah tuanku nubi ada nubi tabo ya Allah nubi tabo nyamu tabo hana muiyo dah muiyo musiblah piyo muiyo dulu mak muiyo hanji butro tabo nubi ada nasi dah lalu dah nyamu temu dah agak tak ada ketel lah nena dia urung bangai jamun ya gani nubi pen tabo ni muiyo lebih hantum muiyo kurung kumeli hantar aku lagi nyangka dalam kebu gagal Allah nala. Ben hampi mio kalbe hantu mio kurung kumeli mesti dah hampi dah kada. Maka oleh karenanya ibu bapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tahu putra kejadian man ba urungnya aku khawatirnya nemlake kamu nabi dan mio tabo oleh Allah atel nubri ada mio oleh Allah tak pegah bupan yang aju hanjir tepeh ngen di tayang data ala partoton kaummu tu barona nemin tujur toton yang inang barona nemin. Masya Allah cukup hayat. Gepeh saja ni tapi bak tengah gepeh rawia lindo gerak unan darah baru berduka-duka. Pokoknya si anak lelaki itu gue sayang tapi sehingga kat 70 tahun kaummu macam gepeh saja. Masya Allah 70 tahun macam gepeh saja. Nyo. Tapi 70 tahun awak macam ubud gue abu 70 tahun 80 tahun mak gue 70 tahun mak punya 70 kan ubu kecil bintang beda dengan 70 tahun ke danyo yang kan dan apa ngambil kita kata dupe nanti lain tak kata Tuhan danyo punya 70 tapi gaknya hanang aku buat wadahnya tak pegah pandu sambil disayang-sayang digoleh-goleh itu yang namanya putra tersayangnya kau meninggai umur 70 kau meninggai wabak Allah tak kau wadah meninggai mi. Aku pegah buat permohon keliling tu. Yang pada pun eh dinya. Alak kita boleh permohon. Eh mi urung kamar dia kata dia pun eh lah jirat. Manyuk udah jangan buat orang tau. Ya eh ke dia pun orang pulih orang. Kejauh lah kau. Kena mak edra teh. Dia tanya eh lah. Mak edra ni aku eh lah. Edra teh ni. Kak dawa lah tengah malamnya ni nak. Om yang menang pun. Bubek dawa. Ha, selesai masalah kami dawa. Tiga bunga. Dia cijak kena buat timpang jadrum. Dia cipugat pengumuman. Tayu eh kau. Menda dari peh. Gitu bil itu tinggal bunga bak urung ada mana mana bukan pemang pemang pemang. Thor tip eh lam jerat anak belum lumbi peng 2 juta suruh semalam. Nah dua gal bukan pemang itu nyok tu jarak oleh anak muda dua. Tadi. Akibat anak muda dua untuk umum kawat dia lep dua galop kawat dia lekem ah menyenang kaku kan anak muda ron. Kau punya jauh. Yang bibi dia lakukan ah, hanya tahu tak malu. Mungkin ada orang yang pegah. Tahu yang tak, draw kuka dua pada ku. Hana, hana hana tahu tak. Lalu pegah tu dulu lama dah. Akan malu. Lalu dia, budak. Tapi nyo, bersalah kata nyo. Eh, kau ni waktu. Kau ni waktu nak ba pakai alu-alu. Nak benda-benda hana. Nyo lam tano. Eh, umum dia nyak lung menjanjan. Berarti iji lam liang lahat tu. Iga telikon. Kaju, pegawai TMU dua perjanjian. Jadi lo kahiyah untuk eh lanjut lah, tapi ni pegawai tong berayu tu. Ba ulen perlu umbe orang perlu nak malu, betul kalau nuar lo kau meninggal. Yang kedua, ba aki ni pegawai rumah berayu tu, belah curu le. Wate-wate curai tak buk lo, mahantu kau meninggal awak jaga. Oh ya 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 ya. Kau cok kesimpulan teman orang yang bagah-bagah ya itak di kubu di pegawai dondong peluk dondongnya peluk urungnya meninggalnya ini kotnya masuklah pemuda tua itu tadi tak mau gak nyangka duk selesai rupanya anda gedok buru-buru sepulang orang yang ngantar jenazah ke rumah langsung malaikat mungkar wanagir datang menyapa assalamualaikum. Hai malaikatnya tapi koleganya irama malaikat hana irama cukup kata kok yo cici urun di mendek dia lanjut aku terus aku bisa lihat muka tu orang dia urung udah puno waalaikumsalam tegun syar ke malaikat muka rumah nakir lain dah irama salim bukan lanjut aku nyu berakon irama salim lanjut aku koleganya hai urung mati kau 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 irama malaikat nyu kau lain sehingga gemaju be order ke jing tau
Kalau kamu budi-budi kan mata aja urung budi. Mau ditanya tu, ha, mau budi nau. Lon jaga riaknya. Mana tak tepuk. Langgirannya beresti, beresiko tinggi. Ya malaikat, iro tapi bunyi tu poci. Iro ke MMN itu, 2 juta tu malam. Yang membuat saya yakin, yang membuat saya berani ini, coba memberanikan diri mendampingi main 2 juta. Kanya je, apa kita deal? Hana peng, lep urang ke keluarga sini, nori kru menik. Kena tak puna api. Gedesak leh malika, hebe tulik dulu. Mungkin memang anak apa hana, pubin hana tak puna. Hai na na, tapi ubut dah, hana je mungkina, dia putra. Yang na lo miliki baci na tak boh. Kalau hana tak boh ikannya, kenyan harta. Empusin hana, kadua boh paket dari harta. Pakai bacinya, kalau kubah baru mau maknanya baci-baci dalam telok, baik dia. Aku bawa dia mungkin mulai dia tanya, mereka akan ambil peka-peka apa, tanya mulai baci patah belakang. Hai bacinya lom-lom memang ilu. Utuh pandai awak, balik ui tulis bak mata, awak tanah pasir. Pulan pulin, habis tanya kubah butuh macam, tanya nak tajam. Pokoknya tanya punya tanya tentang urusan kapak itu habis makan waktu sampai 1 bulan. Kak ke bawah tanya. Wadah kata si beliau kacau orang muka ketok oleh pintu wadah yang tak bucah orang ke dia wadah. Halo, halo. Dia buka pintu orang ke dia. Dia jawab dia, hai, baik salah je ubat. Belah orang dia kontrak anak 4 cik honor ni. Dia buka, hilang, hinan dah perempuan dia honor. Baik hinan tiro lau, tiro darat. Nak buka le, itu ini ada pegang masalah honor. Yang ke kamu yang kaji hana honor je. Nya je nak pun buka le, itu ini ada perempuan. Aku gebu-gebu tanah getubit laju urung je lah jerak. Urung nyok kawan dua mempermo kawak bini aku bu. Bang getubit urung je lah jerak laju ke pegang le urung nak nyai waktu. Nyo honor hana aku bi. Tenang le, cita-nya ngile balong pakai kalau kayak debi. Pakai honor kalau kayak debi nyai kau dah tanya, dia tanya baru dia tanya. Nah, mulai uron ya entah ubah jerat terus ada nuwa uron. Hana ku mesti klep pi kita nyong baci. Sampai anyo kita nyong baci. Yang go kalau kita nyong go baci. Kadang tepo kayak wakak go kayak terus tengah tengah culok kena go baci kadang. Kalau alam gapo paket tu. Nyong pegang roh, nyong ke pegang roh, nyong kerja ilang ke aku duit. Masalah honor tak pun batu kita kontrak. Nyong talo-talo serta baji kau sergah ke roh. Dia kena aku nak ajak ke dia beli. Aku nak kalut ke dia, hai aku pergi pula lagi nyong. Cibulun tak ikhlan jerat, baji-baji halu. Tablo mempeng halu, sampai tak bisa tidur. Bagaimana beli mobil uang orang punya? Tablo baje ngempeng gop, luwe ngempeng gop, mulai culo sampai coken natago mendung. Kalau seperti itu, padi kurawa akan kita nyong. Cukup ya, aduh. Baci kita nyong ke beli. Baci. Yang pengali dulu. Bagaimana kalau kita coba memberanikan diri mengurus dan mengusahai ekonomi yang kita menumpuk-numpuk harta lewat pengharum. Masya Allah, na'udzubillah menjelih hajir pegah. Maka oleh karenanya, ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah, ayo dalam rangka menjalankan sisa hidup dan kehidupan ini, ada ajin buik dapat tanggungjawab dengan Allah, hidih lam kubu. Menyokai dapat tanggungjawab lam kubu. Insya Allah, semoga di fase-fase yang akan datang, fase-fase selanjutnya akan mudah baju. Maka njit menyulung pegah nak, menyak mudah langkubu menon. Hana berat-berat. Kacok mantang sabo,
desa raya betul libat kaje desa pubut desa pubut pubut dia pi gelaga gelaga di suasana menyona desa munyo sampai dia total hana desa nya hana laga di suasana benar ci mambek lulu ta yang kira-kira dosa-dosa ubud yang dengan astagfirullah Allah dipampun, yang dengan selawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasulullah diampunkan dosa, dengan pergi mengaji diampun dosa. Nya ada cara-caranya kan je ada tapu pubut lah mubi o anapu ada munole dong be cilenya ode ode mengalih daripada hana mati ke mati eh ke hana ke hana mati ke hana ke na mati ke hana mati ladong mesti kau tak be mujame kau hancur lagi ladong mereka semayangkan apa hana apa yang kemeh mobil jadmuat kafanya tungkah kana bobong sabah kana cecerupan kana titi patu kana madung jangok-jangok kau kuning hancur lagi yang mesti kau tak. Jadi perubahan jangan dadakan seperti itu. Baca munya semayang merokan hana musabo habis mayang ini yang musabo munya buat surah linang merokan munya hino lam kampung jatrungan baca ada sekter aja bukria gejak keno gejak kedi itu watakan ini mulai na itu boleh be abis itu boleh mesti kan lagi mbah tutu tu mbah di oo poni ni kakak tu ulu ulu tokoh kampung mbah mudi kak Mary kak itu boleh tiba. Untuk lusa untuk beotu karena mudual hebulun kaidah menjilbab minan leci deh deh pelipat mana wadah ya kejino cadar baik langsung no langsung pakai cadar lebih-lebih kalau ibu-ibu atau adik-adik lu tengah menyusui jikli anak min hai tempi mau mi pikir pun baik baca kalau ni titik-titik kena ni pulih ni oma agar dia ada bibin ni tu oh jelas mak ayo pakai lah cadar berbahagialah kalau purna nyalakannya baca insyaallah lama-lama jadi besar dalam rangka beribadah kepada Allah nyalakannya baik mesti goda demikian dalam rangka iaitu mengaji atau mencari ilmu nyambi baca-baca ini bila dong bertanya kahana kita buat menyokan fatofah buat lepu mau masa ilai tangga buat butofah apakah buat ladang cip om yang menyokan buat om apakah buat man hai om nama hai bukan bunge di mana mana ade di bunge pun bunge man nyobit hai teo bakai yang masa ilai kalau menyokan matan takrib hantang gelap om apakah buat om bayi le om yang om jika kerak tak untuk duduk terkajut yang nyentik silakan ngaji yang besar-besar insyaallah ibu bapa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dah pergi jangan madung kemupuk cuma baju tepuk madung nyai mikan apa yang ikut muhar muharam insyaallah menyunan yang pegah malam hamih kadang naya malam rabu atau malam jumat itu yang perlu kita perhatikan apa rahasia Allah yang cukup hebat-hebat gusom mila muli muharam yeh tiba orang Asyura cukup hebat malah siapa orang yang melakukan ibadah puasa Asyura kata Rasul bismillahirrahmanirrahim man sama yawma Asyura faka'annama sara dahak sara kullad dahri atau man sama yoma asyura diberangkat puasa uro asyura maka annama maka seolah-olah urunyan kaj puasa kulat dahri sepanjang tahun ti uro utama puasa uro asyura pakar raya tak malah letak peristiwa yang terjadi hinan lagi kan pegah-pegah legure tak pegah dua buah legu tingan menyonai tingan salah satu ni barang siapa mengusap dan mencium serta menghirau dan mengurus anak yatim satu orang saja pada uru asyura yang lagi kata uruhan yatim mantabah dunia hirau yang kerja kan benar tu hirau tak pocok anak yatim di uru asyura hai kocok puah urmo maksudji tak urus tu tak cum bado tak gusu tapi baik tak cum mentem tapi di sedekah tapi oh hai tak kontrol lah dong anak yatim carum
Daya cium madam dia aku tuju madam mana dia jauh terkait kun menon ini tim no bak dogok yang mencapai lah terhem ku meleng tak jauh terkak bro buna hana payah lu membacu je itu satu. Siapa yang mengurus anak yatim uro asyurat hidro insyaallah lebih nilai lagi kata urus anak yatim manhabo dunia angka hana berapa. Cuma tinggal lagi biasa dengan akibat hana tetep buku gaji hana mudu menyoba turah kita nyoidunya gaji hana mudu kalau kompensasinya jelas gaji kamu du keuntungan kamu di yang dia yakin nah yang bom mesti bujino nya menyanganannya mek lawan mak tacok moh yang bebe no kira atau bebe yang cari tangin tak tek-tek bebe bateke kasih peruk ini ini meh tajok popo mau dua buah kardon yang menghanya nyemangat tahamu ini yang punya tahamu meh bum sapa dengan popo dah nyai rupah lah ini nyandai temo ngani popo perleh meh ada kepuai kepuai bebe teke wadahai kalau andai tahu itu si anak bahwa kalau dapat itu sepotong emas yang kecil itu dia tak bilang popo sama gede aneh itu maka oleh karenanya mari rahasia-rahasia lagi yang perlu kita yaitu tak ingat perlu kita pahami supaya yakin dan sungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meladona yang tanya kerja raya tak pala ni puan raya pala cukup hebat-hebat peristiwa ini. Yang pertama salah satu ini Nabiullah Adam berterimung taubat mi berterimung taubat li Allah Subhanahu wa taala ba'ul wasurah. Mana pantas kita nyo bersyukur dan beribadah kepada Allah atas diterima taubatnya enda tu kita nyo. Nek inam dene Adam tu. Ale nak pecah Allah le apa? Ah le nak kesalahan macam teh atau ale nak selisih iaitu syariat nyocok Allah ne pudra ke dalam syurga, dalam syurga. Eh dicok lah juga ada puduk kena urunya. Gecok Nabi Adam ke puduk empat India. Gecok Siti Hawa ne puduk ai hau jeda. Nawuh tu. Dua tu baru dalam li kaca waktu orang punya darah baru kamu pun bisa waduh maka urutnya tak syukuri atas yaitu diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu pada hari Asyura hanya bersyukur kepadanya kemudian le yang lain-lain peristiwa mutabok di umat dan cita pegah biku peristiwa yang kedua yaitu diangkatnya Nabi Allah Idris miulangi Nabi Idris gepre ulangi la Allah. Wate kejadian yang pure Nabi Allah Idris ulangi nah nah gak pegala cerita lain pakal gepre Nabi Allah Idris ulangi. Nah cerita mano? Nah tiro umat watenya. Atai baca doa tadi semayang. Allahumma firli wa maliki syamsi. Yang tadi baca doa. Allahumma firli wa maliki syamsi. Allahumma firli wa maliki syamsi. Gulima leka. Putra artinya ni doa taunya Allah mafirli wa maliki syamsi dia pegah depa Allah kiah lah depa Allah haji beri dia aku gak ada duit ya Allah nah hamba ro ni ko gak waktu gak wan baca doa dua kali dah aku Allah mafirli wa maliki syamsi ni pampon de shalom dan dah cak malaikat dengan mata roh jangan kan ha cici mu yang menci yang menempo aja ada nyong dapat tujuan assalamualaikum waalaikumsalam hai kata doa pantang pokok. Dan isi bila indah pampun di salon dan dasar malaikat dalam mata roh mak ngayak tinggal pakon muno ilum kejian lun nyolun gelantol lun cukeh yang malaikat dalam mata roh pakai ingat geli ingat kebalung geli ilum hawa tak duit dia malaikat dalam mata roh nyom yang kenyang ngejuk kulakan nyom nyom di kada pernah nah roh dah nak pre roh dah lakai kenyan hanggu pek tetek ah budah Jibrail yang pegang kau gawat ni hamba roh ni lapu ni pegah galak nak ada orang malaikat jaga mendoro dia mangki baik ni duk dia melom matar telur ni menempok ni yang payah ni melapur barau ni pegat hijab ni ni padak long ni pelupi ni yang kanya barau juga menempok ni kanya main je kibang ni ke home kibang ni yang home madrah ni Allah yang menang menang pegah yang pegah buat malaikat jaga mendoro dia pelupi roh dia pasang hijab dia haiku pelupi kehendak Allah pelupi tubuh malaikat jaga mata roh
kacau aju sinya kapek juga di kapek lah li Jibra'il bisalim assalamualaikum malaikat jaga mataro nyo awak 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 bungkah nyeleke duk ino maki ba ee duk ino hong ke kagum amanah lelah draw di lupi draw wujud nyo binti-binti kagi jaga ambil amu haji kakak tuju duk di deh rupanya dalam takdir Allah hanya teh duduk ide kata surat ke depan malik maut malik maut malik maut ya ira ni hen tanggal tanggal meninggal tiga nyo kata ji hepak minta ni bajara manya bi cukup lara tak baik kan kali pegah berji ba Allah wate gejuk lah Allah hai malik maut ika urusan mati uru ji ya Allah nyampun ni jok kabut dan cukup rayu tapi ira ku baik langsung ne pegak sebab je mungkin ne ne yu tarik nyawang ke dalam belum ne pekalut mangan kurnia dia yang kujak ajul lah ya je tapi punya tengah duduk ada kursi Muhammad Ali ada duduk ada kursi mak kursi pisan ini dia tarik kau nyawang ada diun akan dia tun menang-menang oh benar je si kaku pendek kata jadeh oh leh jadeh eh gede hulangin duduk hede ikat yang karakter mata mata tarik nyawang gepuh orang yang bawa Allah Allah kan tak kek kan yang dia kan dia pegang mereka dengan betul tempat sih karat oh hai cara buah hilangin hana tu eh tak ujung daya darul ma'rif di hana pun ni hana pat punya pelet tu ya tron hino anjo tu eh waktu rok tu serbatin ku untuk pergi apa yang tron nya tu eh nya hino hana aku kebetulan lah. Rupanya malik maut mungkin mungkin bahasa olehnya kagak calling bapak Jibrailnya karar betul ni nak karar cipacu buat cipadu wate tu dia kena meninggal aja tak pun meninggal aji kebetulan juga gede terus gede yo galamnya menumpuk oleh nari wayat pegah menumpuk Nabi Idris mana kau orang tu wai lagi nenek mek yuk lagi nyawa pajaran kakai, katre, mana kau pukat ramak? Kee. Oh, tak. Karena kamu kebu menang. Ia mereka dari mana? Eh, kami. Oh, bi. Bokaji punya menang. Kau kecok kesimpulan, kerja jiwa rumah, terus rumah beli mawa kau perah, kau perah jadi, kita buat ni jemang. Rupanya berangkat pak bekat berdaya kata eh ulangi. Kalau ajal tiba akan ada proses yang lebih cepat dilakukan oleh Allah. Yang penting tanggal dan detik cabut nyawang gak bisa ditunda-tunda. Kalau cabut nyawang punya, otak kalinya budak punya. Maka aku nyai baru menurut dibayar kali Nabi Allah Idris. Ya Allah, ya Allah, kan lupa eh dodo ke dia ulangi. Mana miak dodo pergi kali eh ulangi. Dalam awak nampu sepupu. Dengan izin Allah, nyai ke asal-muasal. Nepu'ik lah Nabi Allah Idris oleh Allah ulangi Uro Asyu Uro Asyura yang ini menyona haidakan berjana ik ulangi bapak si tengok langit yang mana jud yang langit tak sedih buku tak itu mana nam jantru yang selanjutnya kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin nyan sekilas tentang yaitu Asyura bi'ubbehana yang paling tak penting lundana ulangi bi'udu nyo ke depan midan ayah coba tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalan salah satu-satunya untuk meri meningkat ibadah kepada Allah yang kegembur ini tak enak hana cerita menyata pegah tanya ahli ibadat menyebut hana bertanya ahli ibadat jawaji ahlinya ahli je dan kurung roh dalam haji je punya hana dapat tapi insyaAllah oleh karenanya lupa mohon kepada midan ayah sekalian urci-urci lo menduk nisayanglah kepada draw gedanyo dan nisayanglah kepada anak-anak gedanyo kelak pun yang disampaikan daripada ramil dia gedanyo kaga pocok trupa gedanyo itu yang namanya yang namanya Kristen itu tidak pernah berhenti dalam rangka mengkafirkan putra-putri Islam di seluruh jagat raya ini nyangkan info dari uranyo info dari dulu telah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tabtabi amilat tahun hana puas urung kape yahudi dan nasrani sehingga kita mau berunduk dan patuh serta taat kepada konsep-konsep dan agama yang dimotori oleh yang namanya yahudi dan nasara ini piu-piu banyak ini
macam konsep. Maka dalam rangka pemeliharaan anak bangsa ini, ayolah bersama-sama tingkatkan yaitu ibadah kepada Allah dengan tingkatkan pengajian di rata desa, di rata balai pakpak yang dengan majlis taklim segera yaitu didekati niyak bud insyaAllah niyak yuak buat anak namin dan baik ibu buat namin mendang hana buat dro dia tak buat madung dah buat insyaAllah amla kebab Allah ujung-ujung ji benda putamang dalam surga ajat natun naim lontuan fikir baik dah pupan yang dah kalau dikurung teha lucu nyokai lontuan alhamdulillah maknanya lontuan kira lontuan kira lontuan kira lontuan kursi timale lontuan tak yang lain ngelu aku lontuan-lontuan nyok kamri tan kamnyu. Maka lu dalam fikir, enak matang kadang murunya ke tambung bagi hati api utuhnya. Nyak baik jula tak malam kapadik malam gaduh. Hai ke alatan ni lupi nyak bagah lupiuh nyak tak kan? Atai dia nyokon nyak bermutia alatan cik. Cuman juga lu kapi yuh menomi. Punya lu dah sampaikan harapan pertama menjadi ulangan pribadi saya. Yang harapan kedua semoga. Bujit bahan renungan kaum muslim-musliman yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang punya lupa sampaikan lupa dan yakinan yang letak yang talak. Mohon kepada gure-gure yang hadir. Ne perbaiki kembali. Menyokabutui ne telung transfer kepada rakan-rakan yang lain. Dan BAB bertingai ke drol adum insyaAllah. Jino ne buah jaro. Bailai ne buah punggung yang tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'uzubika min sakhatika wal nar Allahumma ighfir lana zunubana wa zunub walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jama'ah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dalalah Allahumma ihfaz imanana wa imana azwajina wa imana auladina wa imana zuriyatina ya rabbal alamin اللهم ربنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا واجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين واجعلنا وأولادنا من عبادك المتقين واجعلنا وأولادنا من علمائك العاملين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلي وسلم يا ربي يا ربي على النبي dan menyunah yang salah dulu perbaiki. Sekali lagi selamat Pak Najak, selamat Pak Nuo. Semoga Allah gubi putunya udah mendung di balik pertemuan pada malam yang berbahagianya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Abon yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu untuk kita semua. Semoga bisa jadi bahan renungan dan bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula serangkaian acara penutup kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri di hadapan tungku-tungku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan setelah ini